catch 'em all. Guys, balik lagi sama gua. Di sini kita lanjutkan lagi bermain game PES 2017 Smoke Page 2022. Ya, kemarin kita udah menang lawan Zaragoza. Sekarang gua mau lawan Valladolid. Di mana Valladolid kedua? Sebentar. Ini nyala enggak sih? Nyala ya harusnya. Oke, Sob. Oke. Langsung aja kita mulai aja lagi ya linknya. Let's go. Kemarin gua menang lawan Valladolid. Girona kok Zaragoza ya. Aduh, salah coy. Dan sorry banget video kemarin agak ada yang terputus kayaknya. So gua ada yang terputus karena kopi kanan, cok. Aduh, PR ini. Lagu-lagu Game Pass ini sebenarnya PR-PR ya. Oke, kita lawan udah Las Palmas dulu, coy. Pemanasan dulu, coy, sebelum kita melawan yang berat, Valladolid guys ya. Ini kita ganti dengan yang bagus ya, Vertis. Nah, Diego Sosa kita coba mainin, ganti api ya. Terus Makarides ya, kita coba masukin. Apia gua akan coba tetap bawa, gantiin Akiyeme. Doberton kita coba ganti dengan Ivan Martos aja kayaknya. Oke, so far semua aman ya. Gua enggak tahu sih ini yang digantinya sampai mana, tapi yang pastinya gua akan coba gini. Biar yang paling atas tuh bagus gitu kan. Oke, langsung aja ke match yang pertama antara gua melawan apa tadi ya, gue lupa cow, ngeliat cow. Aduh, uji gue main langsung play aja kan. Nice, loadingnya tidak lama, tidak seperti kemarin ya. Udah Las Palmas lah ya itu. Las Palmas pernah gue lawan pakai Barcelona ya, berarti pernah naik juga Las Palmas tuh ke apa namanya, ke La Liga 1. Bentar ya, ini kalau nge-lag, I'm so sorry, ini awal-awal nih. Let's go, kita mulai sama Costa. Set, nice, there you go. Terus pada Alexander Pozo angkat, jebret. Tidak ada siapa-siapa kawan. Almeria, wah pelanggaran guys. Pelanggaran ya guys ya. Ini kepada pemain nomor 21. Itu nggak sengaja sih. Gue tuh bola itu ya. Cuman ya nggak sengaja aja ketabrak. Dapat dong cumi, nice banget cumi. Juan. Ada Jos lagi. Terus ada Juan maksudnya, tapi sayang balanya lepas dapat. Aduh kagak dapat coy. Almeria. Aduh. Itu mainnya PR banget set. Anjir kagak dapat coy. Kagak dapet di sliding anjir. Kayak gimana gak guys itu pemainnya coy. Gila di sliding aja kagak dapet cok. Nicely controlled. Senteles masih ngusup bola Senteles. Ah kemana coy. Salah coy. Terlalu tengah untuk Josh ya. Maksudnya gue itu upper ke Josh coy. Cuman ya begitulah main gue cok. Idih, ngopernya kagak ngepas mulu ya. Aduh. Ini pelanggaran out gua, cok. Aduh. Curang sih. Pozo kejar. Salah. Nice. We're back. Apa lah, cuy. Kejar, susah. Nice banget Puigma, masuk bola, serang balik cepat lakukan pemain-pemain dari Juan langsung pada salah guys, terbaca sudah pergerakan dari Almeria guys ya. Cepat loh, cukup agak dapet cok gitu doang cok. Dibuang saja bola sepertinya, salah guys, kepencet. Gua kira nggak akan kena gua bolanya. Ternyata kena, tadi mau gue sliding gitu kan. Der, dapat loh. Coy, bukan pelanggaran, cok. Nice banget onside. Aduh.
Coy, kagak dapet coy. Piyeki coy. Cumi dapet cumi. Ah, salah cumi. Salah oper gua. Aneh pemain tengah gua kagak bener ngopernya. Nice banget, Josh. Josh. Josh, langsung pada Juan. Bocek. Juan tarik dikit, Juan. Si Juan kagak bisa narik dikit dah. Gimana? Capek dah pemain gua mah. Centeles, Juan. Ah, Juan, gol. Aduh, kagak masuk anjir. Ih, sumpah Juan udah di kotak berapa kali gitu kan. Gua udah pencet kotak berapa kali gitu kan, udah shooting berapa kali tuh kagak bisa Juan. Aduh, aing Juan. Ya, salah oper kan. Wih, bah, coba shooting langsung tapi sayang sekali. Tidak keras shootingan Prima ya. Ah, udah ini draw ya babak pertama. Langsung aja kita ke babak yang kedua guys ya. Gila itu Juan anjir kagak. Aduh. Gua udah shooting berapa kali loh itu Juan. Udah kotak-kotak-kotak tapi tetap aja gak masuk woy. Juan Villar. Nanti kalau misalkan kurang ini gua cek ganti Sadik ya. Cok ke gua cek Centeles kagak mau mundur sumpah. Idih kagak dapet cok. Nice. Wah mantap. Tidak jadi Cornell ya, tidak Cornell ya, mantap-mantap. Makariz. Gak susah guys lawan ini guys ya. I think Peter, we have to give credit where it's due. He had a problem up top and he tweaked the system to Juan, sort it out. He doesn't hold back. He's got that. Waduh, shit. Nice pelanggaran gitu. Masihnya telat anjir. Oh, dipanggil tuh. Dipanggil sih ya. Telat wasitnya, cok. Ya wis lah, tidak apa-apa. Yang penting mah adil ya. Ini salah, ini mah syuting. Kaki kiri bisa nggak? Siapa kaki kiri? Semua kotel sama centel ya. Udah centel aja lah. Itu mau coba angkat, guys. Centeles angkat, Centeles jabret, nice. Centeles ngasih pada Puigmal yang di babak pertama tadi tidak, ini ya tendangannya ya, mantap sekali asis dari Centeles. GG. Untung gua ganti ke kiri coy, kaki kiri, kalau kaki kanan gak akan mungkin bisa gol itu. Sulit coy, sudutnya agak sedikit sulit ya, tapi mantap lah, mantap. Sundulannya mantap cok. Ini jebret kosong tanpa pengawalan dari pemain Udalas Palmas. Angkat jebret Centeles ke pojok kanan bawah kiper ya. Entahlah gue suka bingung coy antara pojok kanan sama pojok kiri. Aduh, green screen gue aman ya. Kebingung coy. Ini kalau misalkan lihat pojok kanan kirinya itu dari mana coy? Dari sudut kita sebagai penonton kah atau sudut kiper? Pigmal lagi, Pigmal, lagi, dan lagi, Pigmal mencetak 2 gol dengan jarak yang tidak begitu jauh guys ya, menurut gua ya. Look at that guys, jebret Pigmal, mantap, asis yang mantap dari Juan. Puig melepas satu pemain dan ya ke pojok yang sama, cuman caranya yang berbeda. Untuk gol yang pertama apa namanya itu teh? Dengan sundulan ya. Terus untuk gol yang kedua dengan tendangan coy. Mantap. Curo. Ah, sayang sekali bola tidak lepas pada Juan. Udah pergi Juan tapi ketahan coy. Kena kaki. Asis saja, goal kick, corner maksudnya. Puigba lagi-lagi coba untuk menyundul, tapi sayang sekali sekarang tidak kena ya. Ada Centeles, pengasis gol. Aduh, nice, keluar, bola lemparan ke dalam. Woi bangun woi. Mana pemain gue dah? Ini kagak dapet, cok. Ah, kagak dapet dah. Come on. Ah, offset coy. Gue kira gak offset. Ya udah tahu gue ngeliat. Gak bisa.
Gak apa-apa, pergantian pemain. Gua gak akan ganti Juan ya. Ternyata Juan juga lumayan bagus lah. Udah berikan assist. Gua takutnya itu kalau jadi ganti Sadik pun jadi makin kurang ini gitu guys. Kena lagi Juan, aduh Juan lagi kan, kena lagi. Sebenarnya ingin gue ganti, tapi takutnya lebih malah jadi lebih ini gitu, lebih jelek, lebih kurang gitu guys ya. Ngek, waduh, pelanggaran itu, pelanggarannya ada kip pemain jago gocek juga ya, nomor 21 ini tuh. Itu gue kira apa namanya, gue udah ini itu kena bola gitu ya kan, udah gue tembak kena bola lah, malah pemain yang gocek gitu guys, balik badan guys ya. Jadi kartu kuning cumi Diego Sousa. Ah salah seperti Diego Sousa. Dapat lah. Kejar Centeles. Dapat. Aduh. Iya. Depan langsung pada Juan maksudnya. Tapi sayang dapat Juan. Nah Karo Curo. Telat. Nice banget. Nah, kagak dapet coy. Gak dapet tuh cok. Lala gue kira masih dilempar cok. Nice anjir. Untung bolanya mental dulu ke dia cok. Dan keluar apa keluarnya itu pas mental dulu ke pemain lawan. Kalau keluarnya pas kena gue mungkin itu peluang terakhir ya. Nah, itu belum mudahan. Mantap sekali. Kita langsung ke pertandingan yang ditunggu-tunggu. Taruh ini, gimana tangan gue berdarah. Almeria dengan ini ya, Valladolid. Nice. Kita lihat nih sekarang Valladolid berapa guys. Valladolid. Oh menang guys ya Valladolid. Kalian bisa lihat di kanan tuh ada 1-0. Oke. Ini dia guys penentuan siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Asik apa sih Ji lah. Ini harus gue lempar dulu dong. La Liga dong. Hey, jangan bilang Copa del Rey. Kalau Copa del Rey sih waduh parah sih. Nah La Liga guys ternyata guys ya. Gue udah nunggu-nunggu gitu kan. Tahu-tahu Copa del Rey waduh. La Liga guys. Tokonya gue kemarin salah lihat. Oke cumi. Sepertinya harus diganti guys. Nah itu Juan tuh kan. Juan minta diganti sekarang. Parah sih. Ini pemain tengah. Daniel masuk. Lagi sama Gus Akieme. Oh sebelah sana ya. Gantiin Centeles. Oke. Sekarang Sadik ya. Backnya ya. Apa strikernya. Sabar guys. Kita coba-coba lihat dulu guys. Juan Villar gua akan tidak akan bawa guys ya. Kita akan coba bawa ini aja. Sousa, Tolidai kita coba ganti masukin Curo ya, bawa Curo. Oke, nice. Dah. Let's go. Kita mulai babak yang ke satunya. Antara Valladolid dengan Almeria ya. Menang guys kemarin guys kemarin apa tadi menang 2-0 guys ya mantap. Itu kalau gua draw mungkin poinnya beda sekarang dengan Valladolid berdua guys dan Valladolid kedua X1 maksudnya kedua sih. Oke ini dia nih pertandingan antara Valladolid dan Almeria sudah dimulai. Pertandingan yang sangat bergengsi guys yang memperebutkan posisi klasemen pertama. Akieme masuk pada Josh kosong, Josh angkat, oh sayang sekali kena ada Bu Iqbal di sana, sundul Bu Iqbal. Akieme mengasih bola, Akieme langsung pada Josh angkat, ah oh, masih tertahan gila defense-nya lo itu lo, defense-nya itu lo, hey, aduh apa nanya coy, kenapa ke situ kocak gimeng dah, dapat lo. Sadik, aduh Sadik, itu hampir saja Sadik. Sadik mah apa namanya suka gitu guys ya, aduh.
Waktu itu aja jadi tendangan pembuka dan itu hampir-hampiran masuk, guys. Sadik ya itu ya. Hampir-hampiran masuk, cok, waktu pertandingan lawan apa ya? Lupa gua, Girona, sungguh. Ayo tahan tahan. Looks like a good ball through. Portillo, Portillo, Portillo. Nah, sepeda Jos. Jos, Jos menunggu teman sepertinya untuk maju, guys. Nah, sepeda Portillo. Sadik. Ayo deh. Ini. Poin gua kenapa diem? Kejar kocak, Sadik udah bagus umpannya, cok. Kagak dikejar main gua dah, anjir, aneh. Siapa itu? Kayaknya sayap ya, sayap kanan ya. Siapa itu? Udah enak-enak gua ini, cok. Kayaknya ini apiah deh, guys. Guys, oke, lepas Alejandro Pozzo, angkat Alejandro Pozzo pada Carlos. Sayang sekali Carlos lepas. Aduh, dapat long. Oh, anjir, kagak dapat, cok. Ah, oke, pelanggaran ternyata, guys ya. Aduh, pelanggaran dulu itu. Ini Sadik orang mana ya? Kayak orang ras kulit hitam. Apiah mah. Kayak negara timur gitu kan, Afrika, negara timur apa? Benua Afrika gitu. Kayak di benua Afrika, orang benua Afrika kayaknya. Tapi keren, cok. Mantap. Mainnya, coy. Tapi namanya Sadik ya. Kayak orang Asia, anjir. Namanya. Dapat dong, aduh kagak dapat. Kayak Muhammad Sadiq gitu kan. Wih, Pozzo dapat, mantap sekali Pozzo. Ih. Apiam Angger minta diganti sama Sousa, sumpah. Apiam minta diganti sama Sousa ya, guys ya. Tahan dulu ya, babak kedua, guys. Apiam minta diganti sama Sousa. Mal dilepasin, gua enggak pencet R1 loh. Biasanya R1 untuk lepas kan. Nah ini enggak, gue enggak pencet, tapi tetap aja lepas, cok. Sousa gue mana? Nah ini dia, coy, Sousa, coy. Diego Sousa nih. Let's go, Sousa. Oke, okay. Ini nih, kalau draw sih poinnya masih tetap sama ya, guys ya. Teori sama-sama kuat, cok. Sousa masih mau bola. Sousa. Aduh. Sousa kenapa lepas? Mantap sekali Sousa. Aduh, Sousa lepas lagi, cok. Ayo, come on. Almeria. Hakimi. Oke, mantap dapat Hakimi. Sadik. Ah, dilepas sih Sadik mah, anjir. Larinya pelan bet Sadik ya. Itu udah enak loh di depan gawang, cuman lewat. Punten memang kayak gitu, guys. Portillo angkat, Portillo. Nice banget, bukan sebuah pelanggaran, guys. Sabar, guys. Wigma. Portillo, anjir, gelo, GG kipernya, coy. GG kipernya, anjir. Backnya udah tergocek-gocek tapi GG tuh keepernya, cok. Aduh. Punya gua arahinnya ke pojok ya. Ih, nah enggak. Tadi katanya gua corner, anjir, corner ya. Tapi sekarang mau jadi goal kick, kayaknya aneh. Sadik pada Sousa, Sousa langsung angkat, terlalu jauh Sousa sepertinya. Bolanya masih bisa dapat ya sama kiper. Ini kena, cowok. Gua kira kagak kena dah. GG. Nice banget. Angkat jebret. Ya. Aduh, anjir kagak dapet, coy. Itu gua kenapa kesleding. Ya. Ini kita dari tadi cuma gulung doang, kagak masuk, cok.
Oke, Portillo, 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 Portillo. Ah, terlalu lama Portillo menguasai bola. Soalnya pada Sadik ya tadi ya. Salah guys, maaf guys. Gue lagi fokus ini. Nice banget, itu ada pemain gue yang lagi terjatuh guys. Alejandro Pozzo angkat. Jabra Sadik. Siapa itu yang jatuh, cok? Yang jatuh udah bangun lagi, cok. Sepertinya Portillo ya. Portillo udah ngejar lagi tuh. Angkat saja Kieme. Aduh. Coy, ini kalau draw sih kagak rame ya sih. Kalau draw berarti sama-sama kuat main gua, coy. Oke, langsung pada Sadik. Sadik, 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 Sadik. Terlalu lama sih Sadik mah sumpah, terlalu lama suka gitu, guys. Ya. Kan. Berarti ini kita memang apa namanya sama-sama kuat ya. Antara Valladolid dengan Almeria poinnya sama, guys. 0-0 doang, guys. Saling berbagi angka, gol kacamata lah. Asli tahat Sadik itu barusan berarti kalau si Sadik dapat bola, kita tidak boleh apa namanya bawa dulu dikit, langsung aja shooting tuh kalau Sadik ya. Aduh. Tapi kalau misalkan Juan dapat bola, bawa dulu terus oper. Nah, itu Juan kayaknya kayak gitu ya. Aduh, tapi gue draw, cok. 39. Aduh. Parah sih. Parah, 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 parah. GD-nya lebih banyak gue ya. Jadi gue yang pertama, coy. Karena poinnya sama aja ya. Oh, berarti kalau nggak poinnya sama berarti GD guys ya. Tuh kalian bisa lihat di apa urutan paling kanan tuh GD 17, 15, 10. Nah, itu mungkin gua paling banyak jadinya gua yang paling atas, guys. Nice, next kita akan lawan siapa? Semoga menang lagi ya. Jangan sampai Valdoli menang gua kalah, wah itu PR sih. Gua langsung turun itu kedua. Pokoknya sama. Oke, lawan Sociedad B guys ya. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja dulu untuk game PES 2017 Smoke Patch 2022-nya. Nextnya kita akan lawan Sociedad B di La Liga lagi ya. Gua enggak tahu kapan kapan. Kayaknya besoknya lagi sih. Mungkin ya, gua enggak tahu. Kita lihat aja nanti di next video, oke. Okay? So, segitu aja video gua kali ini. Thank you banget udah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.